Halo semua, balik lagi di Bang Bong. Ini udah mulai? Udah mulai. Kali ini kita mau... Halo Bang Bong, kembali lagi di semua. Halo. Bang, satu. Oke, kali ini kita mau... memperkenalkan ke teman-teman. Bahwa kita kedatangan tamu baru di Bang Bong. Tuner PRS. Ini udah lama, Bang. Oh, udah lama? Udah lama. Ini ada tamu baru di Bang Bong nih, Bang. Ada... akustik. Biasa Bang Bong jarang banget jual akustik, Bang. Karena basicnya kan awalnya Bang Bong berdiri ini benar-benar dari hobi kan. Oh, hobi. Hobi banget hobi gua nih. Gua kan enggak main akustik nih. Jadi rata-rata barang di sini tadinya adalah barang yang gua pakai awalnya. Oh. Jadi barang bekas gua jual-jualin, berjalannya waktu udah banyak gitar. Akhirnya kita merambah ke akustik pada akhirnya Bang Bong. Emang waktu dulu main gitar nggak ada akustik? Jarang banget, nyaris tidak pernah ada. Punya tapi? Punya, tapi coba ya 1-2 ekor gitu-gitu. Dan pas ekor. Pas berjalannya kita jualan, emang jarang banget sih ada gitar-gitar akustik. Baru kali ini kita mau memperkenalkan ke teman-teman bahwa kita ada gitar akustik. Ini dia yang saya pegang. Yoi. Jadi semua ini JS Guitar. JS ini singkatan nggak sih? Mungkin ya. Kira-kira singkatan dari apa, Bang? JS. Josia Suherman. Josia. Joshua Suherman. Tadi gua mau ngomong Joshua Triani sama Joshua Suherman. Jadi Josia Suatriani jadinya. Mundur apa kira-kira? Joshua Suherman ya? Iya, JS. Mungkin saja ya, Bang. Mungkin saja dia tiba-tiba bikin gitar, dia diem-diem sama lo. Iya ya. Di obo-obo dia, biar nggak ketahuan, mending gue bikin, tapi anak-anak stand up nggak ada yang tahu. Ini buatan mana sih? Indonesia. Kotanya? Kotanya... kurang tahu sih gue sih, gue cuma dikirim sih, tapi kota pastinya kurang tahu sih. Tapi cakep ini. Cakep ya. JS. JS. Joshua Suherman, anggaplah ya begitu ya. Hai Joshua Suherman. Jojo Suherman. Mungkin kamu bikin gitar ini tapi kamu diam-diam saja. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin saja. Ini kan soalnya bau orang Surabaya ini. Iya ya. Joshua orang Surabaya kan sih? Enggak tahu gua. Ya enggak tahu temen lu, gua enggak kenal temen-temen lu. Kayaknya dia deh. Kayaknya sih enggak tahu juga. Kayaknya bau orang Surabaya ya. Iya. Oke, jadi dia ada berbagai macam series nih, Bang. Ini seri standar. Yang paling biasa. Paling biasa. Harganya sangat bermasyarakat. Yang ini cuma 2.500.000. 2.500, 2,5. 2,5 udah tanam besi pastinya. Tanam besi. Gitar udah tanam besi pastinya. Ada preamp-nya juga. Oh iya. Bisa langsung dicocol. Dicocol. Dan ini ada senarnya juga kan nih? Senarnya ada pasti ada. Ada senarnya. Senarnya pasti ada. Oke, kita coba lokit dulu nih. Ini seri paling murahnya 2.500.000. Gitar tuh kalau dicoba harus pakai chord D mayor. Kenapa harusnya? Nggak tahu kalau gue tuh otomatis kalau megang gitar nggak tahu kenapa D gitu. Kalau gue G. Iya. Iya kalau gue selalu pegang cobain gitar akustik nih atau gitar elektrik. Kalau gendreng ya, chord ya, pasti gue G. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu kenapa gue suka banget chord D, nggak tahu kenapa gitu. D gitu. Kalau lu D ya? Kalau gua. Oh iya, G juga enak sih ya? G. Melihat tawamu. Tapi kalau kita nyobain gitar akustik yang paling jarang dipakai chord apa menurut lu kira-kira? C kayaknya sering juga ya. Coba Vin. C. Enggak, biarin. Coba kalau orang nyobain gitar akustik ya, kira-kira main pakai chord apa, Vin? Iya, coba. Ini coba lo gendreng, ceritanya misalnya lo mau gendreng. Misalnya pertama kali megang gitar ini apa ya? Ya, misalnya lo pegang. Iya, G. Oh iya, dia coba G Gilbert, juga. Gilbert, coba Gilbert. Ini aja ya. Refleksnya aja ya, kira-kira main apa. Oh ini kayaknya sih tampang-tampang nggak ada tampang pemain gitar ya, Bang. Dia E minor ya? Apa? E mayor dong. Apa sih? Mayor. Oh, tangannya dia buntung satu. Gak kelihatan. Anjing dia masuk frame cuma buat dikatain doang lu bang satu. Lu deh ya? Iya gak tau kenapa gua deh. Karena deh itu gimana ya mata? Senar yang ini, senar yang
yang paling tinggi, maksudnya tinggi dalam suaranya kan. Itu kayak gitu. Tapi kayaknya menurut lo yang enggak mungkin dicopak pas refleks kita main kita yang paling enggak mungkin chord apa bang menurut lo? Chordnya Jimi Hendrix lah pasti. Apa sih? Apa sih kayak gini? Gua kata namanya apa? Oh, tapi kalau anak-anak blues emang iya gitu. Ya kadang dia langsung cobain. Ini kan eh masih ini gua enggak tahu ini apa ini sih? Gini apa gini sih? Ya ini boleh atau dilepas gini. Emang iya ya? Iya. Gue malah gak tahu kan. Pas megang gitar gitu pertama kali. Akustik. Iya bisa jadi. Atau? Gue gak. Tapi menurut gue yang pasti orang gak akan zaman nih kalau nyobain gitar. Kayaknya sih pasti chord-chord aneh ya, kayak 13 gitu kan gak mungkin. Iya sih. Mau anak jazz sekalipun pasti, paling gak dia gini. Iya. Ya ini masih oke ya. Ya paling ya mayor 7 gitu kan ya kayak. Yeah. Apa sih biasa kayak. Nah itu kemungkinan gitu, masih ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba. Kayaknya gak mungkin banget ya. Gak tau sih kalau yang hollow body ya, cuman kalau gitar akustik. Kayaknya enggak deh. Jadi teman-teman biar enggak dianggap ikut-ikutan, enggak dianggap FOMO, mungkin sekarang nyobain gitar kita harus nyari chord aneh ya. Iya. Boleh juga ya. Karena kalau enggak tuh kalau gua tuh bisa kayak gini. Bisa kayak apa ya kalau buat yang lagu pasti gua tuh enggak tahu gini, kadang-kadang gini. Gimana? Gitu sih apa? Iya dong. Itu enak banget kan? Terlepas apapun gitarnya enggak tahu kan kuping itu enak banget. Mantap emang. Peter Pan. Peter Pan emang. Ariel mantap, terbaik Ariel. Mantap Ariel. Jadi ini dua stanky ini emang. Dua setengah. Iya, dua stanky menurut lu gimana, Bang? Layak enggak dijual di Bang Bo Musik Bekasi ini? Layak lah. JS. JS. Jojo Suherman Guitars. Iya, emang beneran dia Jojo Suherman. Ya nggak tahu lo kan yang bilang kira-kira sih katanya. Joni Satria. Kan? Kita nggak tahu Joni Satria. Oh, jadi gini bang, dia kan nggak kasih tahu ini ya singkatannya apa ya? Gimana kita sekarang buat singkatan dari JS? Kita patenkan di Bang Bong nih. Jadi orang beli JS, singkatannya ini. Gitu. JS. Jesus. Jesus Savior. JJ Slebeo. JJ Slebeo. Iya, JJ Slebeo. Ini bisa jadi. Siapa tahu aja. Dia udah dapet duit di TikTok banyak kan. Iya, dia bikin gitar kan. Dia penyanyi juga kan. Kita tahu kan. Katanya bisa nyanyi ya. JJ Slebeo. Anda diam-diam ternyata. Bisa jadi. Bisa juga Joshua Slebeo. Joshua Slebeo. Oke. Okay. Standar series. 2,5 ya? 2,5. Ini dia udah juga binding juga nih, Bang. Oh iya, bindingnya nih. Di sininya juga binding. Asik juga ya. Cucok ya? Dia beda ya itunya? Beda. Ininya apa? Bridge-nya sama sih? Kalau ini seri apa nih? Kok ada warnanya dia? Ini enggak ada? Nah, ini color series namanya. Berarti ini enggak color ya? Dia kasih series itu kurang lebih lah. Gua juga enggak tahu kalau lo bilang itu enggak color. Masa Kang Dagang enggak tahu ininya. Gue pertama kali jual akustik kan. Terus lo datang kucluk-kucluk. Ya, sekalian aja deh Bang, kita promoin. Orang Bang Bong kan orang jarang banget yang tahu kita ada akustik, Bang. Iya, betul sekali. Bener kan? Sekarang kita mau kenalin, mumpung ada kesempatan yang berbahagia ini kita kenalin akustik. Ini color series. Color series. Oh, dia ada 3 pilihan warna. Ini gue pegang dulu, lo bisa lihat ini. Dia ada 3 pilihan warna. Ini dia sebut pink. Ini powder blue ini kayak PRS yang tadi ya. Oh yang iya, tadi pakai powder blue. Jadi satu lagi birunya lebih soft kan. Mm. Satu lagi Arctic White. Ini pink apa namanya nih? Dia kan ada powder blue, apa white. Ini apaan pink? Black.
dia cuman cuman ngasih ping doang sih. Oh, ping doang. Di webnya ping doang. Nah, ini bukan gitar abal-abal. Dia ada website-nya juga, Bang. Lu bisa ke. Oh, ada website apa? www.jsguitar.com. www.jsguitar.com. Iya, kita bisa lihat keterangan resminya semua ada di situ. Dia sejak 2010 tuh. Tuh, oh iya. Di dalamnya tuh ada Estadio. Apa sih? EST apa sih? Established. Apa tuh artinya? Berarti sejak itu kan? Mungkin ya. Sejak itu since. Iya, since S- ya. Apa berarti? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini. Diperkenalkan, kita nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Iya, yeah. Kita nggak paham established itu apa sih? Mendirikan. 2010, berarti kok sekarang 2023. Oh, mungkin itu merintis kali ya. Yoi. Merintis ya. Dan jadi dibikin selama kurang lebih berapa puluh tahun. 13 tahun. Terciptalah masterpiece ini, JJ Guitar. JJ Slegeo Guitars ini ya. Mantap, mantap. Perfectly crafted with passion, guaranteed tone quality. Ih, made in Indonesia tuh. Gokil ya. Penting ini. Nah. Ini yang merancang adalah Buro Happold. Lu tau gak Buro Happold? Buro Happold apa sih, gak tau. Lu tau gak Buro Happold? Itu tuh yang katanya merancang JIS. Jakarta International Stadium. Oke. Enggak tahu, enggak bohong-bohong. Ya, itu ya. Nah, menarik gak, Bang? Kan gitar akustik kita lihat warnanya standar aja. Iya, warna natural, kayu. Warna kayu ya, gitu. Natural, paling banter sunburst. Paling banter bet hitam. Iya. Iya. Tiba-tiba ada color series menurut Lau sebagai awam ya. Secara apa sih? Kacamata. Penglihatan ya dari jauh kelihatan mungkin berani ber apa sih namanya? Berevolusi. Berevolusi. Anjay. Berani melakukan sesuatu yang beda. Beda gitu dengan. Dan ternyata tuh enak sekali. Karena selama ini yang dibayangkan gue tuh kalau gitar tuh nggak boleh dicet. Ininya nih, kepala gue nih kayak biar ini tuh biar suaranya tuh tidak apa sih keluar tidak ya, tidak tidak tertahan. Oke, biar nggak mendem. Ah, ya. Tapi ini kok berarti ternyata ini gitar mantep. Ini walaupun ini dicet, berarti catnya tuh gimana ya? Tidak menghalangi resonansi suara untuk berkembang biak. Mantap JS gitar tuh. Pertama gue bilang resonansi nih orang ngomong udah bener nih. Berkembang biak loh yang. Berarti biar dia bisa keluar. Dan keluar bisa maksimal. Istimewanya dia udah pakai top solid board. Ini top solid? Top solid. Yang ini ya, yang tipe ini top solid, ini masih laminate. Oh itu beda banget loh, ini? Oh iya betul. Iya kan? Iya, iya. Top solid bro, harganya berapa men? Harganya berapa? 1,7? Berapa jangan, sih? Jangan tahu. Jangan rusakin pasaran. 3.250.000. Oh, 3,2. Udah top solid pakai Fishman. Oh, Fishman. Precis. Oh. Yo, coba kasih lihat tuh teman-teman dong. Dia pakai Fishman langsung. Bukan gitar main-main, bro. Iya. Tanam besi. Tanam besi. Ini catnya juga cat beneran ya, bukan di cat semprot kaleng itu ya. Bukan kuda terbang, bukan kuda ya. Kuda terbang, bukan. Bukan, bro. Tuh, ini ada, ini apa sih, di barcode ya? Yoi, ada barcode-nya, men. Buat apa ini? Buat kita bisa langsung cek ke webnya. Oh, keasliannya dia. Yoi. Jadi, gitar seri ini bentuknya seperti ini gitu. Betulan ya? Betulan ada. Resmi. Resmi. Dan kita jadi dealer resminya JS Guitar. JS Guitar di Bekasi cuma di Bangbong ya? Atau ada lagi? Setahu gue baru di sini, tapi entah ya. Mungkin akan melebarkan sayap di mana-mana di toko ada. Di Bangbong Harapan Indah ada nggak? Bangbong sekarang cuma sini doang. Harapan Indah udah berganti. Oh, jadi apa? Rax Guitar Store. Bukan yang itu yang di baru apa namanya? Francis. Udah pisah lagi. Oh, entar. Oh, ya sudah. Gosip-gosipnya. Nanti ya teman-teman ya gosipnya ya. Jangan dilanjutin ya. Nanti kita gosip yang masalah itu. Nah, ada gitar warna-warna tapi akustik cukup menarik ya. Biasa kita lihat gitar elektrik yang memiliki warna-warna seperti ya, ini. Iya, yang dicat solid ya. Iya. Kan biasa gitar elektrik kalau ini sebutnya biasa Sonic Blue kah? Sonic Blue, ha. Ini Shell Pink biasanya disebut kan? Oke, okay, ha. Ini ya emang Olympic White atau Arctic White ya. Gua kurang tahu tuh kalau nama-nama jenis warnanya. Iya.
kurang lebih itu. Dan yang menariknya lagi, pickguard-nya tortoise. Oh iya. Kayak gitar elektrik banget ya kesannya. Pickguard-nya ya. Kayak apa sih, orang bilang itu kerang ya? Ini apa sih? Nyebutnya apa sih? Tortoise apa ya? Tortoise. Apa coba tortoise? Tolong. Tosca. Hah? Bukan. Tosca. Enggak, ini udah jangan diajak ngomong, dia enggak ngerti Bang, udah Bang. Ya, ya pokoknya ini. Seperti itu ya. Bisa kan hitam doang ya, kan? Hitam doang. Doang. Tortoise. Kura-kura itu. Kura-kura, Bro. Iya. Ya, warna cangkang kura-kura mungkin ya. Emang iya gini? Iya, mungkin ya, Bang. Kura-kura ninja kali. Dia warna tortoise, perpaduannya menarik banget ya. $3,250 Buat solid top, top, topnya udah solid. Dan back dan side-nya kalau enggak salah dia pakai mahoni. Mahoni. Oh iya sih. Jadi inget harus solid top. Kalau bottom bebas, enggak solid juga enggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu, kita mau mau kenalin akustik-akustik kita nih. Tapi secara warna ngaruh enggak ke suaranya? Misalnya kayak ini, suaranya yang pink suaranya kayak coba, apa? Coba low gentreng. Kita dengar. Oke. Kita coba yang itu. Yang kira-kira sama enggak sih suaranya? Ya, coba ya. Coba. Mungkin beda warna, beda suara ya. Siapa jadi misalnya tahu. Teman-teman dengar, "Bang, gua mau yang pink, kenapa? Suaranya lebih ehem gitu misal." Oh, beda ya? Ya coba-coba. Coba. Ini simpan dulu, ini simpan. Kita yang warna, iya. Ya, warna ya. Tapi beda loh suaranya. Coba kunci D ya, kunci D ya. Iya, coba mainin. Coba ganti coba ganti. Coba. Ini kemarin gua drop. Hah? Ini gua drop emang. Oh, di drop. Iya, ini turun setengah. Tadi udah gua ituin. Tadi udah gua cun. Oh, ini di drop ya? Ini drop. Kemarin gua mainin ini. Oh iya, ini di drop. Buat lagu Gen R, brother. Oh iya. Berarti ya sama lah bro, cuman beda tuning doang kan. Kaget gue, kira gue, ya anjir. Beda bah, warna, beda suara. Tadi kalau ini udah gue stem normal. Ini oh, yang ini bro, ini gue stem bro. Oh, maksudnya kok beda? Kita gak bisa ngejam sama ini. Coba lo main palsu, coba lo kita main kunci G gitu lah. Tuh, jadi gak ngaruh soal warna, cuma kalau yang putih sama gak dia? Ya tapi kan, tapi ya, ribet lagi. Ini udah kaget ya, tukang jualan kok suara beda. Masa beda warna, beda suara? Kok saya yang sama? Bisa gulung tikar. Tiba-tiba aja. Bang, gue mau yang pink aja dong. Yang biru kagak laku nanti, anjay. Oh, iya. Gue gak tau kalau. Lalu begini, bentar, 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 bentar. Nah, iya, betul. Iya, turun setengah. Maksudnya kata-kata dia kalau ini guys itu A, kan beda-beda satu. Masa? Oke, setengah. Emang emang kurang kredibel nih. Anak buahnya nih kurang kredibel emang nih. Pantesan. Putih kalau yang, ini menarik gak warnanya? Menarik, menarik. Menarik. Menarik ya, ada pink, ada biru. Yang putih, kita belum jamah dari tadi nih. Kita megang biru, mulu pink, mulu pink. Oh. Pernah biru. Biru. Coba cuning. Yang putih. Cuningannya agak ngaco ya. Sama gak deh, Bang? Nah, ini gitar baru nih, belum pernah dipegang. Oh, masih ada begini nih. Ada itunya. Ada name tag. Apa sih namanya? Name tag ya? Name. Apa sih? Ya tag. Tag gitu lah ya. Ya, ada. Paper lo ini. Oh. Oh, belum belum di stem. Nah, berarti ini gitar masih baru banget. Masih belum baru pernah banget. Kena tangan. Iya, ini masih grass nih. Yang putih nih. Nah, kalau lu disuruh pilih antara tiga warna menarik ini. Gua tadi dapat WA dari Bang JS nih. Bang JS apa? Bang Jack Stembren. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Katanya Bang Bintang, kalau Bang Bintang pilih nih tiga warna favorit nih. Bang Bintang mau pilih warna apa? Favorit. Gua suka kuning hitam gua. Ini nih. JS bro, JS.
Kita ngomongin JS, JS, JS. Ini apa sih? Wiksaw apa sih? Wiksaw? Maxim. Ini Wiksaw? Tuh, maksudnya Wiksaw apa sih? Misu Wiksaw. Wiksaw apa sih? Wiksaw. Ya sejenis online ya, ojek online. Oh, ojek emang. Kalian ada-ada aja Maxim bisa masuk, bingung. Maxim. Freddy apa ya sanggup kalau oke. Ini kalau andai kata lo disuruh tiga pilih nih favorit warna. Warna. Yang color ya, kita ngomongin yang color series ya. Aha. Ini ada biru, biru powder blue. Ada Arctic white. White sama pink. Pink aja. Gue kalau warna doang sih. Hmm. Secara warna gue tuh sukanya warna abu-abu kalau warna doang ya warna. Oke, karena lu suka warna abu-abu berarti kita tutup aja udah. Kagak ada enggak. Pilihan warnanya gimana? Tadi kan lu bilang gue tuh suka warna merah tapi kalau gitar warnanya senangnya biru. Biru. Nah, kalau untuk warna tuh gue sukanya abu-abu. Cuman berhubung tidak ada. Nah, entar untuk warna favorit ya. Warna favorit ya gue suka abu-abu dari hitam. Warna gitar favorit. Sebenarnya gue suka putih ini. Oke. Putih. Kita kasih. Cuman dia belum bisa stem. Jadi gue suka yang ini aja lah. Kalau yang ini, oh ini drop setengah. Drop D setengah. Oke. Okay. Itu gitar dipajang soalnya. Jadi yang belum pernah dipegang adalah pink dan putih. Arctic white ini. Okay. Jadi kalau nggak putih saya pink. Tapi berhubung biar agak-agak ini di kamera kalau bikin konten agak lebih maco, jadi saya pilih yang warna merah muda ini. Oke. Okay. Jadi lo pilih warna pink. Nggak beralasan ya? Nggak beralasan. Cuma gara-gara ini nggak cun doang? Iya, ini nggak cun. Ini kan kebanyakan apa? Kelamaan. Nggak kelama sih. Nggak pen... Ya, karena... Ya, nggak dicun ya begini. Iya, nggak dicun. Kalau ini tuning. Nah, ini bener enak suaranya. Ini drop nih. Ya, itu di drop itu buat lagu GNR gitu. Okay. Kan. Karena lo nggak main GNR ya? Iya, nggak main GNR. Jadi lo pilih pink ya? Iya, saya ini aja. JS Gitar Pink, JSP. Okay. Kalau gitu coba. Kan jangan ditambah-tambah. JS Gitar Pink itu JSW. JSP, JSW. JSW. JSB. JSB. Oke, okay, jadi coba gendreng dong. Ini menjadi pilihan lo ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau beli yang warna pink persis seperti pilihan lo. Seperti gitar. Ini. Kalau gua suka yang warna biru, Bang. Ya karena gua kalau gitar entah kenapa gua maunya biru aja, tapi biru kayak sonic blue, powder blue, gue suka gitu. Biru-biru ini ya, biru kayak langit lah gitu ya, biru agak muda-muda. Agak muda-muda. Oke, sekarang coba lo mainin fingerstyle. Minimal, emang, bro, fingerstyle lo. Fingerstyle nanti aja pas kamera udah mati. Coba dikit ya, tipis aja, tipis. Gak apa-apa. Malah bisa, gue bisa. Gak apa-apa, tipis aja. Gue ini. Coba aja, coba-coba. Apa kayak. Gak bisa gue tuh. Ada itu lah, gua nggak bisa. Kita panggil bintang bate. Lah, gua nggak bisa, gua minta udah. Tapi ini enak. Enak ya. Oke, jadi untuk sekarang kesimpulan bang. Udah, kita mau tutup ini, tapi gua mau ada kesimpulan. Menurut lo 3.250.000 layak untuk dibeli atau tidak? Layak. Pertama adalah karena ya ini menurut gue secara pegangan kayaknya nggak terlalu gemuk deh. Oh iya, biasa kalau gitar akustik kan agak gede ya. Agak gede dan itu kayaknya kalau gue pribadi tidak cocok kalau agak gede. Nah, kalau mungkin buat cewek-cewek ada nggak sih? Jadi ada nggak yang ukuran kecil? Nggak, dia segini. Ya mungkin kalau yang buat cewek yang tangannya kecil kayak gue ini mungkin cocok ya. Ini cocok. Cocok ya. Cewek bukan lebih suka pegang agak gede gitu, Bang? Ya, nggak tahu kalau itu. Kalau gue bukan cewek. Oh, iya. Tapi ini cocok buat cewek ya? Cocok, iya. Walaupun cewek kadang lebih suka yang gede ya. Pegangan sininya gitu, kan? Makanya kalau tangannya yang gede-gede gitu kayak Undertaker, kalau ini susah dah. Ini kan dari kita yang gede-gede dah. Nggak disarankan ya? Iya. Buat tangan kita orang Asia, ya, oke lah. Ya. Cocok mah kalau Undertaker gitu, Ken. Big Show gitu. Ya. Big Show nggak boleh. Vince McMahon gitu, Vince McMahon. Tapi kalau Rey Mysterio kayaknya bisa lagi nih. Bisa ya. Rey Mysterio bisa. Semakin. Rikishi gimana? Rikishi gimana? Debra bisa Debra. Debra cewek ya? Tidak, yeah. Debra maunya yang gede. Iya. Yeah. Lita. Ya kan ada Lita. Iya, Lita. Bentar, Lita. Itu dah, Stephanie McMahon bisa.
Bapaknya siapa? Shane McMahon. Vince McMahon. Oke, okay, berarti pegangannya enak. Iya. 3 juta 3,2 sih. Menurut gue cukup layak lah. Cukup layak tuh. Dan ini dapat cash juga, Bang. Dapat uang cash. Wah. Enggak. Uang cash. Dapat tasnya, dapat. Oh, dapat tas. Nanti kita lihat ya tasnya ya. Tadi kalian dapat cash, dapat uang cash di cashback enggak? Belum ada satu gitu. Ya ini top solid. Top solid, Bro. Oh iya, betul. Oke, jadi pegangan tanam besi. Iya, pegangannya enak, tanam besi. Tanam besi. Ubi. Ya daripada beli gitar yang tidak jelas, yang apa sih nggak tahu mereknya, nggak tahu merek, iya, merek luar tapi versi sini kan ada yang haki-haki ya, kata lo haki. Iyalah ya. Gitu itu ada yang haki-haki. Merek-merek apa sih kayak mahal-mahal pun kayak merek apa sih gitu ya, tapi Yamaha M-nya 2 gitu. M-nya 2. Oh enggak A-nya 2 gitu. Ya Yamaha. Tadi Y-nya 4. Ya Yamaha. Gimana sih? Yamaha. Oke, jadi 3.200.000 menurut Bang Bintang oke, layak untuk. Oke sih, JS gitar mantap ini, gue suka ini. Terbaik ya? Enggak terbaik juga, tapi terbaik di kelasnya. Terbaik di kelasnya. 3 jutaan ya, solid, nemu dia dimana, berhak bro? Untuk berapa ya? Bersaing, bisa bersaing di kelas 3 jutaan. Oke. Nah, kalau Bang, gue enggak punya duit hampir 3 juta, ada 2,5. Itu tuh yang tadi, oh ini standar series. Standar series, oke. Okay. JS gitar standar series. Ini soundnya juga enak loh, Bang. Iya. Ini juga crunchy, Bro. Juga enak nih, kita genreng coba. Crunchy deh. Coba. Oh. Goblok. Oh, duh. Oh. Ini hampir kejadian nih. Kalau jatuh langsung. Untung putih ya. Untung putih, untung enggak jatuh. Untung putih. Coba. Ah. Berarti 2,5 juta oke dong, okay ya. Oke lah. Oke, berarti kita bisa. Dan dia kayaknya lebih ini dia lebih breng, karena dia kan ini apa namanya, dia bulat ini apa sih, enggak ada ininya ya. Yoi. Jadi ruangan suaranya tuh dia lebih knob, besar. Kalau ini cutaway. Cutaway. Ayo kita kemarin kita udah bikin konten. Ada yang ngomong, "Bang, kalau bisa terakhir jamming dong, Bang." Ayo jamming. Kita gintreng-gintreng tipis. Kita main chord-nya D aja deh. D. Sampai pagi. Ayo. Kenapa ya? Kalau kita D masih ada. Iya, emang. Kenapa ya? Kalau gue sama A kayaknya. Oke, segmen kali ini kita tutup dengan ya, JS Guitars.